Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Mercy bisa memberangkatkan emergency medical team yang keempat. Jadi ini adalah tim keempat. Di Gaza saat ini masih bertugas tim yang ketiga, yang kemudian nanti tim ketiga dan keempat ini, sebagian dari tim ketiga dan keempat ini akan bertukar diperkirakan di tanggal 6 nanti. Jadi untuk yang tim yang sekarang ini terdiri dari 7 orang sesuai dengan kapasitas maksimal yang diminta oleh EMTCC, Emergency Medical Team Coordinator Cell di Kairo, bahwa untuk anggota dari setiap lembaga itu maksimal 7 orang. Dan dalam 7 orang yang kita kirimkan saat ini terdiri dari 1 orang dokter spesialis kandungan, 1 orang dokter spesialis bedah, 1 orang dokter spesialis anestesi, dokter umum dan perawat. Dengan skema atau sistem yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, sebenarnya kita tidak memiliki kendala berarti gitu ya. Hanya mungkin gitu ya, yang perlu menjadi bahan perhatian adalah untuk pemberangkatan itu memerlukan prosedur pendaftaran. Jadi untuk entry dan exit plan-nya itu sudah disubmit minimum itu 7 hari sebelum tim bergerak, dan itu tentu memerlukan waktu. Sementara di satu sisi teman-teman yang kemudian akan berangkat dari Indonesia, mereka bekerja di tempat-tempat lain, di rumah sakit, di klinik dan sebagainya, dan itu juga memerlukan kepastian kapan mereka akan berangkat sih. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi soalnya, menjadi titik celah gitu ya, yang kemudian mundur seperti itu. Berikutnya adalah situasi keamanan di Gaza secara keseluruhan, dan di Gaza Selatan di mana tempat banyak lembaga bantuan asing itu bekerja, itu juga menjadi pertimbangan apakah kemudian proses pemberangkatan itu akan berjalan sesuai dengan jadwal atau mungkin mengalami penundaan-penundaan. Dan ini yang selalu kita pantau di Jakarta, di Indonesia, melalui liaison officer kami yang berhubungan langsung dengan pihak Kementerian Kesehatan dan juga pihak. Kalau situasinya memang dalam hal penanganan korban-korban yang terkait dengan perang sudah sangat-sangat kecil, gitu ya. Artinya jumlah korban yang masuk akibat serangan sekarang sporadis dari tentara pendudukan itu saat ini bisa ditangani oleh rumah sakit yang dibantu oleh lembaga-lembaga asing. Hanya yang perlu kita antisipasi saat ini adalah dengan jumlah pengungsian yang semakin bertambah, tidak diimbangi dengan fasilitas-fasilitas umum yang memadai, maka itu akan menimbulkan bom waktu untuk terjadinya wabah. Dan potensi wabah itu sudah terlihat. Jadi adanya gangguan pernafasan, gangguan saluran pencernaan, kemudian adanya sekarang ditambah dengan gejala hepatitis dan sebagainya. Dan itu juga menjadi pertimbangan utama dari Kementerian Kesehatan dan WHO. Itu yang kemudian diminta oleh WHO, dalam hal ini EMTCC di Gaza, bagaimana kemudian kesiapan dari masing-masing lembaga untuk menghadapi kondisi ini. Nah, kami mengantisipasi yang pertama adalah tadinya gitu ya, masa kerja dari setiap tim itu adalah 2 pekan. Kalau ada yang mau extend dipersilakan, tapi setiap 2 pekan artinya kami akan mempersiapkan teman-teman yang bertugas untuk masuk dan keluar dalam jangka waktu 2 pekan. Tapi dengan menghadapi situasi seperti ini, maka kemudian kami persingkat masa tugas teman-teman itu akan 1 pekan 1 pekan. 1 pekan kalau aman kita perpanjang lagi, 2 pekan kalau ada mau pulang, kalau ada mau extend gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengiriman tim berikutnya yang ke-5 dan seterusnya itu akan mengikuti perkembangan yang ada di Gaza Selatan. Kalau situasinya masih kondusif memungkinkan, akan kami kirimkan. Tapi kalau kemudian situasinya tidak memungkinkan, maka akan kami tunda di Indonesia. Jangan sampai mereka sudah kadung terbang ke Kairo, tapi kemudian di sana tidak bisa masuk, karena itu juga memberikan beban psikologis buat teman-teman yang sudah berangkat. Yang ketiga, kita mempersiapkan logistik. Kalau memang seandainya terjadi situasi yang darurat, kemudian teman-teman harus mengamankan diri di guest house saat ini, tidak bisa kemana-mana, maka kemudian tetap bisa bertahan untuk kebutuhan makanan, minuman mereka
sampai kemudian situasi bisa memungkinkan mereka untuk evakuasi keluar atau yang lain. Jadi pada prinsipnya kita kemudian berusaha untuk meringankan beban dari fasilitas kesehatan yang sudah ada. Jadi alih-alih pasien semuanya numpuk ke rumah sakit, maka kita mencoba untuk memotong itu dengan mendirikan yang kita sebut sebagai medical point atau klinik begitu ya. Atau kalau kita menyebut dengan standar WHO adalah EMT type 1 gitu. Jadi bagaimana kemudian kita nanti bisa di lokasi tersebut mendirikan fasilitas kesehatan sederhana yang bisa melayani rawat jalan buat pasien-pasien. Jadi mereka tidak perlu semuanya datang ke rumah sakit. Mereka juga kemudian tidak perlu ngantri lebih panjang begitu ya. Pelayanannya bisa lebih cepat. Dan juga buat pasien-pasien yang mungkin keperluannya adalah untuk kontrol misalnya, maka kemudian penanganannya bisa jauh lebih baik begitu. Karena kemudian mereka pengawasannya juga tentu akan lebih intens dibandingkan kalau kemudian mereka berdesak-desakan atau harus berebut kesempatan dengan pasien-pasien lain yang situasinya mungkin lebih memerlukan dibandingkan dengan mereka.